Assalamualaikum semua. Semenjak aku dah terjumpa dengan RC ni, rupanya RC ni ada macam-macam jenis. Ada yang boleh dipanggil truck, buggy dan kereta ataupun touring lah. Macam touring ni biasa main di track ataupun boleh digunakan untuk drag race, drift dan juga rally lah. Dan lagi satu jenis, buggy ni dia boleh buat stunt, boleh main on-road, off-road, boleh lompat-lompat dan dia sangat lasak lah. Dan satu lagi jenis truck macam yang kat belakang ni, macam truck yang aku dah pernah guna, truck ataupun monster truck, dia boleh lompat, dia boleh buat stunt, dia boleh ada speed yang tinggi dan macam-macam lagi lah. Dan tiga-tiga jenis ni boleh custom ikut apa jenis kelajuan, apa jenis fungsi yang kita nak lah. Yang macam sekarang ni aku dah terjebak dengan satu jenis perlumbaan, ia dipanggil speedrun. Speedrun ni adalah perlumbaan berkelajuan tinggi. Maksudnya dia bukan berlomba daripada satu jarak ke satu jarak, dia hanya berlomba untuk mencapai kelajuan yang maksima. Tak kisahlah berapa maksima yang boleh capai lah. Macam sekarang ni aku dah beli satu kit kosong, satu kit yang sesuai untuk baru nak start, sebab harga dia pun sangat murah dan saiz dia saiz yang kecil dan spare part pun senang carilah. Dia ada macam-macam skill, ada 110, 112, 112, 150, 17, 18, 16. Makin kecil dia punya skill, makin besar lah dia punya skala kereta lah. Makin besar skala kereta, lagilah macam-macam yang boleh modify dari segi elektronik lah. Sebab skill lagi besar, ruang dalaman pun makin luas, makin macam-macam kita boleh set up lah. Macam aku pakai skill 112, saiz yang kecil, saiz sederhana, yang agak sesuai untuk set up lah. Okay, ini dia. Ada bateri, ada gearing, ada spoiler, ada kit, ada ekstra, ada tayar, ekstra tayar. Okay, ini adalah kit starting yang aku akan guna untuk buat setup speedrun. Saiz yang sangat kecil berbanding dengan aku punya truck. Boleh nampak ni kalau letak sebelah-sebelah pun atas. Ni scale 112. Okey. Yang ni jenis wheel toy 124019. Dan ia jenis bagilah. Yang ni aku beli second, jadi dia ada extra tayar. Semua ni second ya. Ini apa use item. Tayar keempat-empat ni jenis rubber ataupun getah. Yang ni dia boleh digunakan untuk off-road, on-road. Kedua-duanya dah guna, boleh katakan bunga. Kalau yang jenis ni, bunga dah hampir 50% telah digunakan. Macam yang ni off-road, banyak lagi. Lepas tu dia ada spoiler. Lepas tu dia ada gearing. Owner lama dia cakap dia dah modify semua gearing, dia dah tukar semua jenis gearing, jenis besi lah. Okay, nak kita tengok di dalam dia. Okay, apa yang aku dapat bila beli kit kosong ni, elektronik cuma satu. Dia ada servo, boleh nampak di dalam ni. Dan sekarang aku hanya perlu tambah 3 lagi elektronik, antaranya engine ataupun motor, ESC dan lagi satu receiver. Receiver ni untuk kontrol lah. Dan sekarang ni aku masih tertunggu-tunggu motor untuk sampai sebab delay. JT buat hal pula, kalau tidak dah sampai awal lah, dah boleh set up, boleh pen. Macam ni lambat sikit, jadi aku terpaksa tunggu. Target aku untuk kit ni
untuk kit Wiltoy 124019 ni, target aku 150 km, 150 ke 160 km lah. Aku tak tahu aku boleh capai ke tak, sebab ni first time, aku tak tahu nak set up macam mana. Macam truck ni, aku punya truck JLB, JLB Cita ni, aku maksimum aku pernah try 85 km sejam standard. Korang boleh tengok video dekat atas ni. Tapi boleh lagi capai lagi tinggi, tapi kena modify lah. Mungkin kena tukar tayar, kasih lagi kecil, lebih ringan. Lepas tu pun kena set up bateri yang lebih tinggi. Dia punya C, dia macam aku C tinggi. Okay, aku rasa itu sahaja untuk saat ini. Aku just nak bagi tahu aku dah beli kit kosong. Aku target aku 150 km sejam. Aku tak tahu capai ke tak, harap-harap boleh capai lah. Tapi tak tahulah beberapa kali try. Dan aku hanya gunakan yang sedia ada sahaja. Peralatan sedia aku tak upgrade. Mungkin tayar aku belum nak upgrade lagi. Aku guna dulu, aku nak tengok berapa boleh capai dengan peralatan yang aku ada lah. Okay, itu sahaja. Jumpa lagi next video. The setup elektronik pula.